Wih, apa nih bang? Nampaknya sedap lah. Kita bersama dengan Bang Fai Kuklu, barista. Wih, lihat guys, dia pakai apa nih guys? Apa tuh? Ini namanya tanjak. Tanjak? Orang bilang ikan kepala khas Melayu, karena aku orang Tanjung Pinang asli Melayu, jadi aku support konten lokal, support produk lokal. Kalau mau kayak gini belinya di mana? Wih, kalau beli mau beli tanjak, itu bisa cek aja langsung di Instagramnya @gonggongkod. Gonggongkod. Oke. Gonggongkod. Nah, di situ banyak banget tanjak-tanjak yang keren-keren tuh kalian pakai. Bisa seperti kalian lihat aku. Oke. Nanti aku taruh di ini. Taruh di description juga ya. Bisa. Oke, kita mau ngapain nih Bang Pai? Oke, aku lagi mau buat menu baru. Menu baru di Barista Coffee Shop. Ini aku temuin kemarin sih. Kemarin setelah aku sholat di Istiqoroh, jadi aku namanya nanti aku kasih tahu. Oke. Jadi dia bakal unik banget. So, buat kalian aku bakal. Nah, ini bahan-bahannya bisa kalian sendiri, aku pakai lemon. Lemon. Ini lemon asli Tanjung Pinang bukan? Oh, bukan. Jadi? Kayaknya lemon impor sih, tapi belinya di Tanjung Pinang. Oh, di Tanjung Pinang ada jual lemon? Ada. Dan ini aku belinya di Mall Persisnya Tanjung Pinang, di mall. Bukan harus titip di Batam? Jangan. Tak boleh titip di Batam. Kita Tanjung Pinang ada masa harus beli-beli ke Batam. Soalnya, Batam tuh yang harus belinya di sini. Soalnya kan kalau apa-apa biasanya kalau tak ada beli di Batam, Bang. Biasanya. Wih. Diperas, Bang, ya? Iya, ini diperas. Bau lemon loh, Bang. Iya, namanya bau lemon. Dan sebenarnya ini ada fungsi dan kegunaannya juga. Dari serat-serat lemon ini. Oke. Jadi sebenarnya lemon yang udah diperas bisa kita gunakan lagi untuk bikin sebuah minuman. Wih. Luar biasa. Jadi hari ini aku bikin satu menu, tapi bisa jadi dua menu. Satu menu untuk dua menu? Iya. Satu menu bisa jadi dua menu. Nah, gimana tuh? Bingung nggak? Bingung saya. Aku juga bingung sih. Nanti lihat aja deh. Berarti ini termasuk menu baru ya? Menu baru. Dan ini belum aku publish sih. Baru kalian yang bisa nonton di YouTube. Oh. Berarti harganya juga belum tahu nih? Belum tahu. Udah sih. Udah. Cuman belum dipublish. Hanya Bang Pai Kuklu nih yang kayak gini nih. Barista paling baik Skepri. Oke, lemon. Airnya udah dapat ya? Ya, dan lemon. Guys. Kayak ngilu-ngilu gitu liat. Oh, lemon kan? Oh, lemon banget. Apa tuh, Bang? Suara infak panas. Itu berapa derajat, Bang? Harus panas ya. Harus panas ya. Ini kenapa aku buat, karena banyak permintaan juga sih yang, Bang, pengen dong ada menu yang asik gitu buat nongkrong asik gitu. Apa sih bahasanya? Ini dingin apa panas? Dingin. Dingin? Dingin. Jadi aku bakal pakai shaker. Oke. Itu apa tuh, Bang? Ini green tea. Dan kita pakai green tea serbuk. Green tea serbuk ya? Iya. Wow. Dan ini harus dihitung juga, harus di... Berapa gram? Rahasia. Mak, rahasia, Wak. Aku biasa pakai 15 gram sih. Aku biasa pakai 15 gram. Dan ini lemonnya. Liquid lemon. Liquid lemon. Liquid lemon berarti lemon asli ya? Iya, lemon asli. Tapi bukan liquid, ini sari lemon sih. Sari lemon, oke. Okay. Aku pakai 10 cc. Oke. Okay.
Lalu air panasnya sepanas mungkin sih, seberapa aja. Itu aku pakai 100 mili. Terus di second? Yoi. Wih guys. Menarik nih kayaknya. Oke. Okay. Oke. 100 dan kita aduk. Kok bisa? Weh, bisa. Mana ini pas suruh bawa lah. Kawannya Imam Roman. Atau Eric Antoneita. Weh. Menarik ya. Menarik dong. Lemon, liquid sari lemon, campur green tea. Ya. Yeah. And then? Aku punya sek lemon. Lemon. Taruh di gelas. Taruh di gelas? Iya. Tahu nggak tuh kamu? Nggak tahu. Ini untuk pemanisnya sih. Pemanis? Pemanis bukan berarti rasa manis ya. Tapi lebih ke... Ini aku punya gula. Tak nampak, tak nampak. Tuh, punya gula. Nih. Gula pasir? Gula pasir. Oh iya. Terus? Wih, sungguh kreatif. Wow, kayak mutiara kan? Ih, sungguh kreatif ya. Sangat kreatif. Itu es batunya Bang Fai pakai es batu apa? Pakai es kristal sih. Buatan Tanjung Pinang juga? Buatan Tanjung Pinang. Nggak titip di Batam kan? Dan ini esnya sedikit aja. Baru kita. Wow, 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 wow. Lihat tanjaknya guys. Tapi orang-orang Tanjung Pinang memang sering pakai kayak gitu ya? Sering, sering banget. Sering ya? Untuk acara-acara pernikahan, terus acara-acara adat. Acara-acara adat ya? Acara-acara adat, terus acara-acara ini sih, formal. Pakai tanjak ini ya? Iya, kalau kalian pernah lihat Oji Lida. Oji Lida? Liga Dandut, nah dia juga memakai tanjak dalam setiap kali performnya. Wih. Mengangkat konten lokal berarti ya? Konten lokal mengangkat kultur budaya Melayu. Oh my god, oh my god. Apa nih bang? Nampaknya sedap lah. Apa lagi? Oh, ada satu lagi. Apa tuh? Coklat. Wow, guys. And then, mana sih dia? This is green soulmate. Green soulmate. Cantik bang, sayang mau diminum. Dan karena tadi aku bilang ada satu menu yang bisa kita jadikan. Wih, green soulmate guys. Ini panas-panas minum ini ya. Ini apa lagi nih bang? Ini pakai lemon yang tadi kita peras. Oke. Okay. Es batu aja. Kita kasih air. Udah jadi minuman. Diamin beberapa saat. Tuh kasih liquid apa? Liquid lemon. Liquid lemon. Ya serius, liquid lemon. Kreatif ya. Pantesan abang sering nge-host di acara Creative Space ya. Wih guys, lihat guys. Wih. Kalau ini apa pula nama dia? Orang banyak bilang infused water sih. Gini deh. Infused water. Cuman aku nggak tahu nih rasanya gimana. Terus apa yang spesial dari minuman ini? Intinya aku buat dan kali ini aku bakal kasih kesempatan deh buat Berko berkarya ya bang? No. Jadi
buat rasain. Tadi nanya apa namanya ini kan? Berilah namanya. Ada dua nih. Ya. Kalau ini dia jelas, aku kasih nama Green Soulmate. Yang ini Green Soulmate. Karena belahan jiwa. Jadi setiap kali datang ke sini, kalau misalnya kalian sendiri butuh soulmate atau apapun, kalau tidak menemukan seseorang, kalian bisa menemukan minuman. Nah, ini infused water. Infused water. Banyak yang bilang itu infused water. Yes. Cuman itu versi aku. Cuman air biasa. Karya Bang Fai Kuklu. Jatuh. Apanya? Jeruknya. Ini pun karya Bang Fai Kuklu. Weh. Coba kita tes ya. Oke. Okay. Eh. Ada green tea. Ada lemon. Ada asam lemonnya. Ini ada coklat sedikit. Wah, ini enak mah. Ini keren. Ini berapa harganya? Kalau kalau dari bahan dan proses sih, untuk porsi satu porsinya Green Soulmate, aku pengen jualnya 17.000. 17.000? Cuman 17.000. Dan itu cuma ada di barista. Murah banget, Bang. Ya, sendiri. Mungkin kalau di hotel-hotel ini lebih 75 atau 100 ribu ya? Lebih mungkin, karena dia bisa katakan mocktail ya. Iya, mocktail. Guys, Green Soulmate. Kalau ini? Kasihlah namanya apa. Ini apa ya? Oh, ini aku tahu. Apa? UC Vitamin C. Iya. Cuma rasa. UC 1000. Ini lebih ke lemonnya agak soft, lemonnya enggak tajam ya. Enggak tajam lemonnya. Ini enak. Enak juga. Kalau haus langsung habis nih. Dia ini seperti jus lemon, tapi dia versi segerannya apa sih? Oke, terima kasih Bang Fai. Thank you buat yang udah nonton. Oh iya, alamat barista di mana ya? Di Komplek The Green City, Batu 8 atas, Blok C1 nomor 3. Kalau IG dan YouTube Bang Fai apa? Instagramnya barista dulu. Instagram barista itu di barista_coffeeshop. Kalau untuk aku Fai at Fai Kupluk. Dan YouTube aku Fai Kupluk. Kita taruh di deskripsi ya? Ada di deskripsi. Oke, makasih Bang Fai. Thank you. Kita lihat situasi. Takkan mati bumi Melayu. Wes. Situasi barista coffee shop sore hari. Ini pukul, ini jam berapa ya? Jam 5 sore. Terima kasih udah menonton.